Ayo my man, Yulo project datang lagi. Ayo my man, Yulo project datang lagi. Ayo my man, Yulo project akan reaksi. Ayo my man, jangan lupa ya. Ada dua kubu bakalan direaksi. Ada dua kubu yang akan direaksi. Langsung aja tanpa lama kita reaksi. Bongi dia langsung lanjut di sini. Kenapa ya? Kayaknya kalian ada masalah. Hah? Kenapa ya? Ya. Kenapa coba sini cerita? Ya. Nomor 1 dan 2. Ya. Kenapa ada masalah? I don't know. Padahal kalian satu rumah. Ya. Cobalah baik-baik saja. Man. Tapi maaf semuanya terserah, cuma bisa bilang gak apa-apa lah. Oke, okay, Mamen, sebelum kita mulai, men, tidak bosan-bosan dengan yang berkelian, jangan lupa untuk memberikan subscribe, subscribe di sini, men, dan juga memberikan like, dan juga memberikan komen terbaik. Dan share ke teman-teman kalian, yang keluarga kalian, ke suami-suami kalian, ke teman-teman kalian yang belum tahu hip hop, supaya supaya tahu itu hip hop itu apa, Mamen. Dan jangan lupa like jika kalian suka, Mamen. Dan jika tidak suka, kasih juga like yang terbaik. Oke. Oke, kita kayak gini macam radio. Kayak ada contoh okay. Radio gitu nih. Radio YouTube, YouTube Radio ya. Mudah-mudahan lah ya. Oke, tambah lama kita bahas siapa dulu nih? Kita bahas si, kita langsung sebut nama nih. Ah, kita bahas si 02 saja. Kita bahas si 02 si Andre Mandor. Nah, inisialnya Andre Mandor ya. Si Mandor. Mandor. Dengar-dengar sih. Ya. Gimana? Andre Mandor ini kan ya aku lihat sih dari gosip banyak juga, khususnya dari Instagram gosip Indonesia, hip hop Indonesia, atau siapa? Bang Julid. Tapi Bang Julid kayaknya enggak terlalu open. Enggak terlalu open sih. Mungkin ya mungkin dia tahu ya, ini tuh set. Ingat. Ah, tapi kita enggak tahu. Tapi enggak tahu. Lumayan panas sih. Panas ya? Iya. Wah. Kayaknya sudahlah, kita tidak mau grup ini. Iyalah. Oke, men, coba kita lihat dulu video klip dari videonya dari Andre Mandor. Iya. Teruntuk Abang 01 yang berjudul Sayonara. Oke, sampai jumpa lagi ya. Lihat dulu, men. Langsung saja, men. Andre Mandor. Oh, dia pakaian Jakarta Cyber. Oh. Apa ada hubungannya kali ya? Untuk naikkan Jakarta Cyber. Mungkin, men. Mungkin ya. Tapi konspirasi. Sampai jumpa. Anjir, tak ada lagi dalam skema. Tak saudara Glenn. Udah gak saudara lagi. Kenapa? Coba cerita sini. Janganlah gitu. Oke. Selamat tinggal sang juara. Berarti sebenarnya 02 ini ngakui 01 juara dari liriknya. Ya. Selamat tinggal sang juara. Tapi dari naik kan jangan lagi. Namamu kini tak ada dalam skema. Skema. Oh. Dia bilang si 01 udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi tempat untuk dia. Wow. Dia di skema hip hop Indonesia mungkin ya. Wow. Boleh. Oke, kita lanjut, men. Lanjut lagi, aku penasaran. Setelah udah vodka langsung latih gue tanjir. Berarti, oke, lanjut aja.
Udah mengarah ke flow nih men. Flownya ini, flownya waktu dia freestyle man. Freestyle ya. Buat di DRB. DRB langsung ya. DRB. Soal apa ya? Nah. Kenapa rupanya kata Pak Andre? Nah, rupanya orang pakai ini, men. Kenapa enggak masalah kan? Masalah. Itu katanya. Aduh. Langsung dia serang flow-nya ya. Langsung dia serang. Oke, men, sejauh ini masih nusuk manja. Belum tembus ke dalam, masih nusuk deh. Oke. Wah, terkenal peti karirnya. Shit, tiri man, tiri anjir. Sang juara. Sayonara, tapi sini dia kudu lirik berarti mana? Kudu lirik. Ya, dia mengakui ya, itu ada. Ada mana? Oke. Wah, suka gosipnya. Ya, Epitro sama Kopi. Wah, dia bilang Bang Brian Epitro di ada ya, terakhir kan ada. Oh, jelas. 01 itu ha. Jelas, Sen. Sama tinggal sang juara. Di dalam skema. Sayonara na 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 na. Sayonara na 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 na. Selamat mengidolakan juara. Fake. Selamat mengidolakan juara kalian. Fake. Berarti. Berarti yang aku tanggapi, men. Apa itu, men? Apakah di kompetisi ini itu semua permainan? Siapa tahu? Hanya orang dalam. Tapi di lirik lagu Bung Andre sudah sedikit tercium aroma. Yeah, boy. Kalian bisa pahami sendiri dan liriknya. Yes. Bisa pahami sendiri. Tapi men, ada jurinya. Berarti jurinya juga. Kita kurang tahu. Sorry ya. Kita bukan macam-macam sih ya. Tapi kita mengulik dari lirik Andre. Si Andre, bahwasanya itu. Juara satu fake. Juara satu itu fake. Palsu gimana gitu loh. Berarti kan permainan gitu ya. Bisa dibilang seperti itu sih. Tapi ya kita enggak mau beraksi ya. Nah, kita emang enggak bersebelah sih. Daripada kita dilihat orang di macam-macam nasi, kita juga harus dengar yang kubu sebelah gitu. Kubu 01. Iya, kubu 01. Mana nih pendukung 02? Iya. 48 orang ya. Oh iya. 01. Oh. Imbang. Oke, men, kita mulai dulu. Kita lihat dulu reaksi dari Bang Brian videonya. Balas this. Brian MC. Wes. Mas Nikas ya. Gila, men. Part awal langsung ngegas beliau ini. Langsung kena dia, men. Lagi asik kumpul keluarga di kampung halaman. Si runner up mulai coba keluar dari hal aman. Tangan yang sering dipakai untuk salaman, kini ku pakai gade kuburmu karena kau salah. Damn.
Oke, kita lanjut, Man. Terawal, lanjut aja. Ya, jelas lah, bukan satu kali itu. Anjir, pantas saja. Pantas. Mandor anggap kulhan kosong makanya dia beraksi. Berarti dipikir dia merasa dan habis itu kali-kali. Lahan kosong ada apa-apanya ya. Makanya dia beraksi ya. Gila. Lirik masih tumpul, lagumu kok buat aku beraksi. Hebat dalam kali lu. Lanjut, Man. Lucu sih. Lanjut ya. Halusinasi anjir. Anjir. Ya gema. Panas. Tembak cermin di timur pantas kena Kediri. Apa lupa hal-hal pribadi, men? Apa lupa pernah ku kasih untuk kau coba, men? Aduh. Apa betul itu? Ah, betul. Anjir. Yang tahu-tahu aja. Testi. Tahu sama tahu, ya kan, men? Okay, sekian ini kakimu tak mampu topang berdiri. Hey, berarti dia harus dirangkul, men. Harus dirangkul, men. Wih, ada siapa nih? Ada siapa yang rangkul? Ada siapa belakang ini, kan? Siapa yang rangkul baru bisa berdiri nih? Anjay. Itu lanjut, men. Oke, lanjut aja. Jelas. Wih. Anjir. Anjir. Ya. Ya. Apakah yakin dalam skena namaku disilang, men? Kata Bang Brian. Namamu dicentang dalam daftar rapper yang akan hilang. Dibalas dari liriknya Andre. Gila nih. Anjir, memang betul. Siapa ini rapper yang akan hilang? Apakah kubu Brian panas bor udah menciptakan kubu sendiri dan untuk mengalas kubu sebelah? Wah, ini tadi sendiri siapa? Wah, you know siapa? Ya, ya. Nah, just comment kolom komentar ya, yang baik-baik ya. Oke, okay, lanjut. Lanjut aja. Mandur kuli. Ya. Anjir. Sebelum ikut BRB sudah stay di Central Jam. Ya, ya. Benar, berarti benar. Berarti si Brian ini sebelum BRB udah stay di Central Jam ya. Jadi sebenarnya siapa yang lata liat kota? Wah. Siapa dari liriknya, ini? Aku ya dari liriknya. Dari masih ingat curhatanmu pas nyampe di Jakarta. Nah. Wow. Akhirnya gue bisa dugem Bray di tempat gue gak ada. Sebenarnya siapa yang benar nih? Siapa yang benar nih? Soalnya di kubu 02 bilang ya, si Bang Brian yang latah lihat kota. Wow. Tapi di kubu 01 dibilang si Andre yang latah lihat kota. Wow. Dan diceritakan juga dalam hal terdalam di sini, men. Mas, ku ingat curhatan upas sampai Jakarta. Berarti jelas. Akhirnya siapa yang latah lihat kota ya? Akhirnya aku bisa dugem Bray. Wow. Aku enggak ada. Wow. Berarti sampai sini udah bisa paham kan? Saya paham lah siapa yang latar lihat kota ya. Udah bisa paham kan? Kita ngulik-ngulik liriknya. Iya, kita ngulik. Iya kan? Kita enggak mau beres pula. Tadi kan kita udah nonton Bang Andre. Nah, udah kita ulik, baru kita bahas si Raya. Raya, kita ulik lagi lirik-liriknya. Ternyata tidak kalah panas. Ternyata masih sangat panas. Ternyata. Oke, lanjut aja. Oh, ya benar-benar. Ya. Anjay. Wow.
Wah, cakap pemerintah tahu kan? Tahu. Beta kase. Beta kase. Beta. Pengamat tertuan. Anjir. Aku musrik. Rumah Yu ya men ha? Jadi senjata. Kata lain di rumah sakit tapi di rumah Uya. Wow. Drama men. Drama. Rumah Uya kan ciri khas tentang ya, drama. Yang nonton drama itu iya, gak lama setahu aku. Itulah dia tak layak di rumah sakit men tapi di rumah Uya. Aduh. Rumah Uya, aduh malu banget. Panas nih, panas. Pantas saat bermusik kau bener drama demikian. Wow, kan bener men tadi rumah Uya drama kan ya? Iya, iya drama. Pantas saat bermusik kau penuh drama. Kenapa begitu sih? Tapi ya udah. Let's go lanjut. Senana, senana ya. Cinta hibur nyatanya lu cinta lu. Jamu. Jamu. Wah. Wah. Dia masih ngomong. Loco. Loco. Wow, itu dia tadi men ada Brian MC di end. Selesai. Di end. Selesai bos ya, selesai. Cukup satu desa aja kayak aku rasa udah selesai sih. Selesai sih. Udah terbalas semua yang katanya tadi ya. Iya, udah terbalas apalagi. Dari liriknya dia udah bahas hal pribadi. Masuk ke zona-zona pribadi itu paling bahaya men ya. Iya, tapi dia berani buat dalam lagu di sini kan. Ini lirik ya. Beneran sarkas. Sarkas. Kalau aku ya sarkas. Paling sarkas ini liriknya. Wah. Gila ini. Anjir gila. Memang gak ada obat ya. Kalau menurutmu gimana men kalau perbandingan disnya Andre dan Ryan MC? Kita buat persentase 100% men ya. Ya boleh. Kalau dari 0 sampai 100 dari si menurutku nih ya. Ya. Kalau menurutku dari 0 sampai 100 si Andre itu dia menempati di posisi 60-70. Iya. Kalau si Brian ini, aku bukan memang aku nggak mandang kubu sebelah, nggak aku netral, aku nggak mandang netral, nggak sini nggak sini nggak netral. Tapi karena hasilnya. Wah. Kalau terus kalau si Brian ini dari 80 ke 90 men. 80-90 ya. Kalau aku ya, gimana? Kalau aku setuju sama kalau Andre di 60-70. Oke. Kalau Bang Brian asli ini bener keep it cepet. Keep it cepet ya. Keep it cepet. Cepet ya. Tetap cepet dia. Aduh, enggak apa-apa lah. Liriknya, aduh, liriknya punchline-nya kena semua, kena semua sih. Aish. Ya, tapi kan ini menurut pandangan kita, ya, menurut pandangan kita kan. Jadi kalau kalian rasa kami terlalu ekspresi kami ngereaksinya terlalu lebay. Ya, ya memang, mana? Kalian tahu sendiri lah. Emang ya. seru. Gitu. Aku tadi kan mulai dari reaksi Andre kita, ya oke lah. Tapi setelah kita lihat Brian MC jadi tambah panas men. Tambah panas gitu loh. Kita yang bukan didis tapi kita panas. Jadi panas kita yang panas gitu loh. Padahal kita bukan didis kan. Daripada kalian bilang-bilang lu baik kalian tonton lah. Tonton nanti linknya dari bawah kami kasih. Kualitas yang berbicara. Kita enggak berat sebelah jujur kita enggak berat sebelah kualitas yang berbicara. Benar. Ya bagi kalian pendukungnya Andre mohon maaf. Dukungnya Bang Brian pun mohon maaf. Ya. Jangan ada baper. Ini hanya sekedar reaksi. Oh iya bos satu lagi. Nah, gimana? Aku baca juga kan di komennya. Ini kan ada YouTube di komen YouTube-nya Bang Brian yang bahas anak tiri di negeri sendiri. Ini bukan membahas story ya, ini bukan membahas soal yang lagi pas-pasnya sekarang gitu. Ya.
beda. Rasis ya. Iya, beda-beda. Tolong buat yang tolol, yang tolong. Buat yang gampang emosi. Ya. Tolong Anda tidak perlu memanas-manasi karena itu bukan tidak ada hubungannya dengan yang lain. Ini hanya scene hip hop, bukan scene rasis-rasisan, bukan. Kalau Anda mau rasis, pergi Anda kemana ya? Ke antah berantah mana? Ya, ya kan? Oke. Oke. Terima kasih telah menonton video kami kali ini. Dan tidak bosan-bosannya untuk kawan-kawan sekalian untuk jangan lupa subscribe di sini. Dan berikan juga like yang terbaik di sebelah kanan ini. Dan jika tidak suka tetap kalian like dan komen apa yang baik-baik. Dan share ke teman-teman kalian yang tidak tahu itu hip hop apa, yang tahu itu hip hop biar tahu hip hop. Yes. Oke. Okay? Ya. Sampai sini pertemuan kita kali ini. See you, sampai jumpa lagi. Tetap jaga kesehatan dan tetap hip hop.